Dr. Rahman Saleh. Nah, ini kebetulan malam minggu rame banget. Di belakang kita ada kuliner yang lagi hits banget. Namanya itu kue balo Kang Didin. Nah, ini awalnya bukanya di seberang jalan sana. Nah, yang ramai itu. Nah, kemudian ada lagi cabangnya di sini. Buka sejak tahun 1950. Udah puluhan tahun, guys. Nah, kita mulai proses pembuatannya seperti apa? Langsung aja. Yuk, let's go. Kita mau cobain yang setengah matang. Setengah matang satu-satu semua. Ada 11 jenis. Thank you.
Nah, yang makan rame banget guys, mana guys? Itu sebanyak itu orang nongkrong makan semua. Satu hari bisa berapa potong ya kuenya? Bisa berapa potong? Di Gembang. Ratusan ada? Lebih ribuan. Ribuan potong ya? Cuma di sini aja, Pak. Ada cabang tempat lain? Di sini aja. Nah, guys, tadi kita habis lagi dari suatu tempat yang hits banget gitu. Itu kalau malam minggu bisa gila banget ramenya. Satu hari itu bisa habis ribuan potong kue. Yang lucunya lagi dia jualan itu berhadapan guys, yang satu di seberang jalan, yang satu lagi di seberang jalan sana. Nah, dua-duanya juga rame. Nah, ini dia kue balok Kang Didin. Nah, ini hits banget guys, gila banget. Kita aja cobain yang setengah matang. Nah, langsung aja kita cobain. Kita ambil, kita cobain tadi hampir semua jenis topping kita cobain ya. Kita ambil potong dikit aja ya. Potong dikit aja. Potong dikit aja, oke, langsung aja kita cobain. Ini yang topping nanas guys, enak banget, empuk, lembut banget, lumer banget guys. Nah, buat kalian yang pengen cobain ini, langsung aja cus ke Bandung. Itu buka hampir setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 11 malam guys. Oke guys, gitu dari video gue, jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Biar masuk ke dalam ya.